Assalamualaikum nayang. Pada tujuh ruambak. Assalamualaikum talang. Tiba jangan kata bang, tiba dah jadi. Assalamualaikum. Ini kan tabat, tabat mendatang minta kiriman yang urus. Oh, kepada orang tua. Jadi, Buloh Seumanya sejarah ini dari asal pun terjadi Buloh Seuma. Nah, terjadi gampung pada tun. Tujuh belah. Berarti tanggal 16 Rohame tun seribes pengotuh 17. Jadi di masa itu Buloh Seuma dipimpin oleh Sito Ule Balang, wakil pada raja di Trumon. Jadi di saat itu di Buloh Seuma nasabah kejayaan, nasabah keindahan kehidupan orang di Buloh Seuma. Memang masanya Buloh Seuma kekayaan perkebunan tentang lada, lada hitam. Sedangkan penduduk dakan kampung Watetun yang agama beragama Hawai mana dari sejak pertama 16 bawah kampung. Wilayah kemukiman Buloh Seumanya tidak ada sangkut paut dengan pihak kawasan-kawasan. Tetapi kebulan tanya dari cerita Pak Mukim bahawa dari kejaman-jaman segolong Belanda memang Buloh Seumanya memang bukan kampung Ludo, memang Buloh Seumanya memang kampung Cik Kanan awal. Jadi akhirnya labor desa yang tinggal kena. Jadi kalau memang tak jinonyo yang lebor desa jangan yang sebelah bawah kampung, yang lebor kampungnya pun akan diklaim oleh kawasan. Nah, jadi kamu pasang lampu oleh PLN, jadi kemeglong tonggaknya kena buat bina jalan, jadi kehana dibila awak kawasan. Baru ke kamu tepu di Buloh Seumanya na kawasan. Padahal yang kamu dah jamunkan, kamu bebas macam tu. Bahkan bahkan kamu menjaga hutan. Hanya sumbangan cik untuk kamu tubang hutan kerana kamu nak buat rebit dalam. Nyo kae ditebang, jadi terlampau seum panas, jadi nyan madu yang mungkin hari itu contoh aja nyo bina-bina kampung kena kae robi gay lagi nyo, tapi hari itu leh nya. Cuma kalau kamu untuk usaha madu, jadi supaya jelas tu nyo tepe bukan bahasa aji nyo bak bina-bina hutum lagi nyo sumak nyo tu je. Cuma nyo tepe pengecit nyo kae yang sekedar toto nyo tekoh yang halus-halus nya. Jadi yang najis dua begitu lagi belangnya memang najis. Ya najis yang ini. Memang kalau kerau kamu misalnya kalau nak kaya lu nak orang yang tebang samping luah lu kerau bengi buat orangnya. Kepun nak kau yang kaya lu nya naik wali. Memang kalau nak pernah sanksi. Karena kalau nak pernah pebut orang dilengarnya minih kaya sepulan. Gak pun takut. Hanya ijak kenan dan kemudian dicok kemudian dibuka lahan hanya berani. Jadi maka aja hana kenong sansi lah. Yang dilikut kampung mana nak sekitar 2 kilo nak kaya lu. Tapi kajam minta anak lu sah. Karena tu ngon belanggok. Ngon payah kan. Jadi munggu-munggu payah kok. Ah, ni jik dah larang cik kok minta kataki.
Jadi ane wole. Matlang kirang ang otibi ring kunay. Hupam tate lewat. Tate begu tibi ring kunay talento malerangu. Bambang diawat hedanti bambang diawat nampunya tialang lingkam kayu lurut batang minta tabik tabik kepada tijuru bambang kami ditukur yang jadi unonyo penghutun hanjut, tekabu hanjut, le tak pandang je. Yang kebanyakan yang le diwo, kayak kobe. Karenanya na istilah-istilah membahasa zaman, na tanda-tanda je. Yang untuk dipiuh buat kobe. Sedangkannya kon bersih je kobe, tapi hanya duk. Jadi menyokai lain, diduk je. Tetapi nanyi lagi sekitarnya uno adalah uno bajeng. Tapi sabar-sabar konduk kami-kami. Tapi nyo kaya rebik sampat tu tertuh sarang di tu. Tertuh bampung lah. Kadang-kadang bahkan lebih lah nyo kaya kayu. Karena orang Buloh Seuma kalau lun pegah mana, si kumpul 5% usaha madu. Nyo bukti yang lun pegahnya kenyataan. Nyo padu menda jalan kayu. Nyo menakna kaya yang hidup unanya 200 meter. 200 meter tu tajak katuk lah. Tajak. Kaya-kaya hidup tu. Nyo yo kan rasa ganggu ya. Nyo kenyataan yang lu pegah. Apa lagi yang lu mbak pucuk-pucuk kungan lu pegah mana? Tuk-tuk si wara kayu jalo. Pak mungkin. Bek sampat ialah dipegah. Di to daerah mana kampung, mana rumah kamu. Ka dipegah tutup nyan kawasan. Nyan. Si kurung-kurung ji pemerintahnya di tim masyawarah dengan tokoh-tokoh Buloh Seuma. Nyan. Yang toh kawasan, yang toh kampung Buloh Seuma. Yang toh hak rakyat.